bulan Safar, walaupun sifar khair, walaupun bulan ini disebut Safar kerana sifar khair, sifar daripada kebaikan. Orang kata bulan bulan nahas, dikarenakan memang sejarahnya begitu. Ala kulli hal, ini bulan yang patut umat Islam berhati-hati, ya, lebih banyak berdoa, lebih banyak apa nama, berwaspada dengan doa dan amalan-amalan yang menyelamatkan kita daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Antaranya duduk dalam masjid. Ini salah satu, banyak-banyak duduk dalam masjid salah satu cara selamat dari musibah. Ha, dekat-dekat jinak-jinak dengan masjid, sebab Nabi SAW beritahu innallaha idza anzala ahatan minas sama' surifa an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan bencana musibah dari langit, Allah alihkan daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi ada musibah, masuk masjid, cari masjid. Untung rumah dekat masjid. Ha, kalau jauh payah nak asal kereta tu. Jadi cari rumah dekat masjid senang. InsyaAllah. Ha, makmurkan masjid itu. InsyaAllah masjid yang dimakmurkan ada di benteng daripada segala musibah. Bagaimana kita sebut dulu kata-kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata-kata sahabat. Mungkin Abdullah bin Mas'ud lupa. Benteng kita tiga, antaranya masjid, baca Quran, satu lagi apa, zikir. Itu benteng. Ini musim-musim Safar ni, nama tu masih tak ubah, datang Islam pun tak ubah, walaupun nama tu diasaskan daripada tidak baik. Maknanya memang sifar, Safar, sifar zero, mana sifar dalam bahasa Melayu kan, zero, tak ada baik. Orang kata suwe bulan ni, penuh suwe. Yang kahwin bercerai dululah, dulu ha, zaman-zaman tak tahu berapa ribu tahun sebelum Nabi SAW, bila orang Arab memberi nama pada bulan-bulan Arab ini, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamidah, itu ada yang meletak nama ni orang Arab dulu. Ketika mereka nak bubuh di bulan ini, selepas Muharram itu mereka nak 30 hari atau 29 hari selepas itu, mereka perhati bulan ini memang banyak sangat musibah, sehingga dikatakan sifar khair, khair sifar, kebaikan zero. Jadi orang Arab juga takut bulan ni, orang Arab dulu. Dinamakan sifar. Datang Islam diperbetulkan mentaliti dan pahaman masyarakat-masyarakat itu. Dulu orang ingat bulan ni yang bawa sihat, bulan tu. Jadi bulan tu yang ada power, bulan. Bukan, kata Nabi SAW, la safara, bukan Safar, bukan bulan Safar tu yang berkuasa, ada power, ada apa, ada kuasa yang atau ada boleh beri bala dan musibah. Bukan, semua tu daripada Allah. Memang Allah menurunkan bala kebetulan banyak di bulan itu. Bahkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, karangan Syekh Abdul Hamid Ali Qudus, ulama besar Masjidil Haram sekitar 100 tahun silam kalau tak salah saya, beliau sebut dalam kitabnya itu, dan juga oleh ramai ulama-ulama lain dalam pelbagai kitab, antaranya tuan guru kita Syekhuna Al-Habib Abdullah bil Faqih radhiyallahu anhu ardhah. Sesungguhnya di hari Rabu terakhir minggu depan, bulan Safar, seluruh bala yang Allah nak turun sepanjang tahun, Allah himpunkan pada hari Rabu tersebut. Dan hadis juga banyak, ada juga antaranya dalam kitab Jami'us Saghir, hari terakhir, apa tu, hari terakhir, Rabu terakhir bulan Safar, Yaumun Nahsin Mustamir, hari sial yang berpanjangan, berterusan. Jadi ini tak boleh nak elak, memang itu yang berlaku. Bala ni memang ada je tuan-tuan. Tapi kalau menurut pemerhati, iaitu ulama-ulama kita, Ahlul Kasyaf wa Tamkin khasnya, mereka dengan kasyaf mereka, ulama-ulama dengan kajian mereka, penelitian mereka, sehingga mereka tulis dalam kitab-kitab mereka, mereka kata gitu, hari Rabu terakhir itu hari yang sangat sukar, sebab seluruh balak sepanjang tahun Allah turunkan pada hari tersebut. Selepuk bulan dibagi-bagilah sepanjang tahun. Jadi bila tahu begini, apa perlu kita buat? Buat bodoh, weh, jangan buat pasal. Buat tak tahu, jangan buat pasal. Nabi SAW dah beritahu, a'iddu lil balak biddu'a, istaqbilu amwajal balak biddu'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadapilah
apa tu, deruan-deruan ombak bala Allah ini dengan doa. Macam ombak tak betul-betul kan, boom pa boom pa boom. Kita hadapi dengan senjata satu, iaitu doa. Dalam Quran, wasta'inu bisabri was salah, sabar dan doa. Kalau kena pun sabar. Berkat kita berdoa, tuan-tuan, kalau bala tu sama ada Allah hindarkan, alhamdulillah. Kalau tidak Allah hindarkan, pasti kena. Cuma berkat kita berdoa, ulama kata Allah kurniakan kesabaran dan ketabahan. Kalau ukuran orang lain, bukan orang kafir contohnya, bila kena musibah, kadang sikit punya hal. Kucing ni mati contohnya kan, bunuh diri, terjemah. Contoh gitu kan, Allah tak bagi dia kesabaran. Meskipun mereka memiliki tahap intelektual yang tertinggi dunia. Negara Jepun contohnya, tuan-tuan. Negara yang paling, antara yang paling hebat tahap intelektual, teknologi. Tapi hari-hari orang terjun bangunan. Hari-hari orang terjun bangunan, bunuh diri dan sebagainya. Sebab Allah tak apa ni, kurniakan kesabaran. Sebab dia bukan jenis bangsa yang berdoa. Tak reti nak berdoa, dia tidak ada Tuhan. Adalah, tapi Tuhan yang karut sembah matahari dan sebagainya. Itu pun tak tahu istiqomah, tidak nyembahnya kan. Jadi apa perlu buat, ulama beritahu. Dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ini kita istitrat, kita melencong tajuk sikit, tuan-tuan. Sebab minggu depan ni akan berlaku. Itu kalau di Darul Hadis Al-Faqihiyah pondok kami, biasa memang daripada dulu akan buat sembahyang ramai-ramai ni, sembahyang hajat atau sembahyang tolak bala. Sembahyang tu dipertikaikan ulama. Niatnya tu dipertikaikan ulama. Ada yang setuju dengan niat usalli daf'al bala, saja aku sembahyang sunat tolak bala. Itu yang antara yang diamalkan oleh guru kami, Syekhuna Al-Habib Profesor Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Faqih. Beliau memang amal itu, usalli sunatan daf'al bala. Tapi ulama-ulama fiqah lain tak setuju. Kata tak boleh niat itu. Mesti niat mutlak. Maknanya sembahyang sunat biasa. Tak ada terikat sebab ada bala nak turun, tak. Sembahyang sunat mutlak. Maknanya usalli arba'a raka'atin, cukup. Saja aku sembahyang 4 rakaat. Mau jumaah boleh, mau sendiri-sendiri boh, boleh. Nah itu. Dikatakan dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Apa kata beliau, Al-Syeikh, dan dalam kitab ini, barang siapa telah menyebut oleh ba'dul arifin, sebahagian orang arif billah, min ahli kashfi wa tamkin, dari ahli kashaf dan tamkin, annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan min al baliyah, akan turun pada setiap tahun 320,000 macam bala musibah. 320,000 bala musibah setiap tahun Allah turunkan. 320,000 bala musibah, dan semua itu akan diturunkan pada hari Rabu yang terakhir dari bulan Safar. Fayakunu dzalikal yaum as'aba ayyami sanah, itu hari akan menjadi hari yang paling sukar sepanjang tahun. Nah, ini kajian ulama, tuan-tuan, dengan hadis-hadis, dengan kasyafnya, dengan hakikatnya. Kita ni tak tahu, ikut jelah. Tak nak percaya pun tak apa. Ada orang tak percaya, bau mai orang bangkang ni. Ngahut dia. Dia kata kan. Kita kalau tak percaya lah, saya cakap balik. Apa sebab Safar dinamakan Safar? Sudah, itu aja cukup. Apa sebab Safar dinamakan Safar? Bukan Safar musafir tu, bukan. Pakai sod. Kalau pakai sin best, Safar. Aku nak pergi Safar. Safar ke mana? Safar pergi Madinah. Aku nak Safar ke. Best kalau gitu. Ini pakai sod. Memang bahasa Melayu SS juga. SAFAR, Safar. Tu dengar tak gerun. Guna Safar. Bagus Safar. Ingat nak musafir, bukan. Pakai sod. Sod makna sifar. Zero. Dengar nama pun dah gerun dah sebenarnya. Dah itu sejarahnya begitu. Orang Arab letak nama, Arab purba dulu letak nama di bulan itu kerana bulan itu memang tak nampak langsung lah. Kebaikan bala 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 bala. Dicocokkan dengan hadis, kasyaf, para wali, ditulis oleh ramai ulama, antaranya ini yang terkenal. Siapa? Syekh. Ini beliau menukil kata-kata Syekh Al-Imam Al-Qutub Ahmad Ad-Dairabi. Lagi lah. Imam Qutub, Wali Qutub.
Dairobi ni wali kutub tuan-tuan. Terkenal kitabnya Mujarabat Dairobi tu. Ni wali kutub. Kata guru kami, Syekhuna Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Al-Faqih, Al-Imam Ad-Dairobi, bala kutub. Beliau memang kutub. Wali kutub. Bukan ulama biasa lagi, tapi dah mencapai kutubiyah. Al-Syekh Al-Alamah Ad-Dairobi mengatakan dalam Mujarabatnya, kitab Mujarabat itu. Ini tadi. Setiap tahun Allah turunkan berapa? 320 ribu macam bala. Ya Allah, bala ni kalau pada badan ya penyakit, aksiden, macam-macam lah. Yang kita risau bala pada agama. Balak fid din, maksiat. Cukuplah tu tuan-tuan, bala pada agama. Ini pun dah memang banyak dah bala ni. Kita ni hari-hari bala, bala buat maksiat tu bala. Balak fid din. Kalau bala di akhirat lagi dahsyat. Siksaan demi siksaan. Jadi kita selalu doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Mesti sebut, mesti baca tiap-tiap hari. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Kalau orang ngamar Wirdul Latif Imam Abdul Haddad ada tu. Alhamdulillah siapa sudah amal, belum amal amalkan. Itu mesti baca. Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah sesungguhnya aku mohon maaf. Mohon pengampunan padamu ya Allah, wal afiat, dan juga selamat. Pada apa? Fid din. Nombor satu minta selamat fid din, selamat dalam agama. Maknanya tuan, kalau hari ini Allah kabul doa tu, hari ini kita tak, Allah tak izinkan maksiat, Allah selamatkan dari maksiat. Ya Allah, nikmat yang paling besar bila Allah selamatkan kita dari maksiat. Dan wad dunia, dunia, di dunia ini kita selamat. Badan kita selamat, harta kita selamat, keluarga kita selamat, rumah kita selamat. Dan di akhirat yang paling penting, kita selamat di akhirat, tak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau Al-Imam Ad-Dairobi, "Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a rakaat." Barang siapa mengerjakan solat sunat di hari itu 4 rakaat. Ingat dia tak sebut niat apa. Ulama kata, ulama majoriti ulama fiqh kata mutlak. Jangan niat tolak bala. Haram, mereka pula kata haram. Tapi ini khilaf selama ulama lah. Ada pun tuan guru kami dan beberapa ulama lain kita kata tak ada masalah. Ini masing-masing lah khilaf. Terpulang. Terpulang kita tuan-tuan nak ikut yang mana. Saya tak berani nak tarjih. Kalau saya ikut tuan guru saya. Itu jelas. Dia dengan mikrofon salli sunnata daf'il bala. Terang-terang dengan berani dengan hujah-hujah beliau, beliau muhaddis. Walaupun belakang ramai kiai-kiai ulama-ulama ikut ni. Dan seorang pun tak ada bangkang. Siapa berani dengan muhaddis ni kata ulama? Idza tabahhara ar-rajulu fil hadis sara an-nas indahu kal ghanam, kal baqar. Kalau tak salah saya, kata-kata Imam Sufyan Thauri, kalau tak salah saya, dalam kitab Mizanul Kubra. Apabila satu orang mendalami, tabahhur, melaut ilmunya dalam hadis, bukan PhD hadis, PhD hadis tak ada benda, tabahhur, melaut. Orang yang ada PhD hadis, lebih-lebih mungkin dibaca 10 kitab hadis yang besar-besar itulah. Ataupun maulana yang daurah hadis itu, habis-habis dibaca 6 kutubus sitah, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud. Ditambah lagi biasa Muwatta' dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Okey dah, banyak itu. Tapi belum sampai 100 ribu hadis. Belum habis pun 100 ribu hadis. Habis-habis pun 100 ribu lah kita kata. Baca, hafal belum tentu. Baca kan, tanya tak ingat. Juz berapa, kat berapa, tak tahu. Ini muhadis ni, Masya Allah. Tabahhur ni, macam Imam Suyuti. Siapa lagi? Imam Tabarani. Imam Bukhari. Imam-imam kita tu kan, Masya Allah. Itu tabahhur. Ilmu hadisnya, melaut. Tabahhur. Bahar tau bahar. Laut macam mana laut. Tak bertepi, tak nampak ujung. Itu yang apa 100 ribu hadis, 300 ribu hadis. Apalagi ada yang sampai jutaan hadis. Imam Ahmad 1 juta hadis. Abdullah Ibn Mubarak 1 juta 200 ribu hadis. Tuan guru saya dinyatakan 7 juta hadis. Ada orang yang lebih dari itu, kita tak tahu. Wallahualam. Bahkan Imam Suyuti mendakwa dia tahu seluruh hadis yang ada atas buku bumi ini.
Imam Suyuti mendakwa, dia tahu semua apa nama, semua hadis. Padahal ini bukan sunat, bukan sunat, tuan-tuan. Jumlah hadis kalau menurut tuan guru saya 21 juta. Bayangkan 21 juta. Mungkin termasuk yang maudhu'at, termasuk yang segala macam tu. Imam Suyuti dakwa dia tahu semua. Dan dia akan tulis, kumpulkan semua dalam satu kitab. Tak ada nak tulis, Allah ambil nyawanya, meninggal. Dan kata ulama, koleksi itu yang ya banyak kan, hampir tak tahu berapa banyak itu di apa, ditemukan ulama. Dan salah seorang ulama, saya lupa siapanya, ulama India tak Sindh atau Hindia, Al-Hindi atau Sindhi. Dia kumpulkan dan susun balik cantik-cantik menjadi satu kitab yang terkenal, Kanzul Ummal. Itu koleksi yang hadis-hadis dalam Kanzul Ummal. Masya Allah, banyak itu ada hadis yang pelik-pelik yang kita rasa macam tak kaya je dengar kan. Ha, itu. Jadi, kalau setakat PhD belum ada apa-apa kan, belum tabahur lagi. Banyak lagi hadis-hadis yang tak sampai kepada dia. Kalau hanya sekadar Maulana atau PhD, tak ada benda. Jadi apa tadi kata ulama ini, Sufyan Tsauri kalau tak salah saya, pasal kita nakal Imam Sya'rani lah, Mizan Al-Kubrah, beliau kata kalau satu orang sudah tabahur dalam hadis, melaut ilmu dalam hadis, orang lain bersama mana ilmunya, ulama mana pun dia, di sisi dia sama seperti Bakar Abu Bakar. Bakar apa? Bakarah lembu, lembu dicocok hidung. Tak ada apa-apa. Kami antara yang tak peduli ulama-ulama kata apa kan, tetap dengan tegas kalau jadi imam, usalli sunnatah daf'il bala. Padahal bahsul masail ulama-ulama kiai-kiai sejawa atau satu Indonesia, kita biasa kita baca imam kata haram. Ini biasa tuan-tuan, antara ulama biasa, jangan pening-pening. Ha, ni tuan-tuan ikutlah mana tuan-tuan rasa nak ikut. Kalau takut agak-agak tak percaya dengan ahli hadis ini kan, tak apa, kita ikut yang majoriti. Ya, sembahyang sunat mutlak, usalli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat 4 raka'at kerana Allah Ta'ala. Sembahyang sunat biasa, bukan sebab nak tolak bala ke, tak, sembahyang sunat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah kan. Allah suruh minta kepada Allah dengan solat dan sabar dan solat. Kemudian apa kata beliau, Al-Imam Dairabi, siapa-siapa sembahyang sunat 4 raka'at pada hari itu, 4 raka'at, setiap rakaat dia baca selepas Fatihah inna a'tainakal kautsar sampai habis 17 kali. Inna bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa kali? 17. Catat betul. Apa dia? Fatihah setiap rakaat empatnya sama ya. Fatihah selepas Fatihah inna a'taina berapa? 17 sab'asyarah. Kali. Kemudian al-ikhlas, apa dia? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali al-ikhlas? 5 marrat. 5 kali. Qul huwallahu 5 kali. Dan yang terakhir wal muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, itu sekali-sekali. Jelas? Setiap rakaat sama. Fatihah, lepas Fatihah inna ataina 17, lepas tu qul huwallahu 5, falaq 1, annas 1. Kejap je tuan-tuan. Sembahyang sunat. Rasa-rasa goyang lutut duduk lah. Tak ada benda memang. Sembahyang sunat. Tapi kalau dia berdiri lah, tak balak duduk kan. Agak-agak nak nak minta benda besar ni, jangan dia duduk diri. Tapi boleh duduk, tak ada hal. Kalau rasa tak larat kan. Sembahyang sunat je pun. Wa yad'u bi'ba'da salam bi'hadha du'a. Dan selepas itu, berdoa kepada Allah selepas salam dengan doa ini. Apa doanya? Siapa tak sempat catat, pergi search kat Google. Doa selepas solat, solat apa, tolak bala lah. InsyaAllah keluar. Doa selepas solat tolak bala hari Rabu terakhir bulan Safar. Ataupun tuan-tuan search buat kajian sendiri. Tapi jangan percaya sangat. Buat kajian je. Baca je. Kumpul-kumpul-kumpul. Tak puas hati tanya. Gitu. Itu mana kajian. Bukan mana itu betul, belum tentu yang kita kaji itu betul. Banyak orang kafir pun buat kajian juga. Dia kata atuk nenek moyang kita monyet beruk lah. Tak betul walaupun dia mengkaji. Kaji saja, baca, study. Bukan semua kajian itu betul.
saudara tarjih, saudara tasheh. Itu baru kita. Jadi kalau tak sempat tadian kan, sekarang zaman semua ada internet kan. Kalau tak ada anak mesti ada punya. Kemudian cari tadi kalau tak sempat. Jadi doanya tu tak panjang. Allahumma ya syadidal quwa, apa lagi tu? Wa ya syadidal mihal, wa ya azizu ladzallal izzatika jami'u khalqik, ikfini min jami'i khalqik, ya muhsin, ya mujammil, ya mutafaddil, ya mun'im, ya mukrim, ya man la ilaha illa anta, irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa dia. Ikfini min jami'i khalqik, ya Allah lindungi aku daripada semua makhlukmu. Ini bala tu. Itu doa, inti doa tu kita minta pada Allah lindungi kita dari segala makhluk Allah, bala dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan tawassul, Allahumma bisirril hasan wa akhih wa jaddihi wa abih wa ummihi wa banih. Ya Allah, ini tawassul. Ya Allah, dengan sir, dengan sir, dengan rahasia Sayyidina Hasan, Sayyidina adiknya Sayyidina Hussein, datuknya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa abihi ayahnya Sayyidina Ali, wa ummihi dan bundanya Sayyidina Fatimah. Ini ahlul kisah. Tawassul dengan ahlul kisah. Lima orang yang mulia ini. Ikfini syarr hadzal yawm. Lindungi aku ya Allah daripada kejahatan keburukan hari ini, hari Rabu terakhir bulan Safar. Wa ma yanzilu fihi, dan apa yang akan turun padanya, ya kafial muhimmat wa ya dafial baliyat. Wahai zat, ya Allah, wahai zat yang melindungi, mencukupi dari segala yang membimbangkan dan juga yang menolak segala bala. Fa sayakfi kahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dia tutup dengan selawat, wasallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Singkat, doanya singkat. Mau baca berapa kali? Baca berapa kali Wa in ubi biasa lah, dia tak ada kata berapa-berapa. Sekali cukup. Agak tak puas hati baca 3 kali. Tak puas hati lagi baca 7 kali. Tak puas hati lagi bacalah berapa kali pun. Doa lagi banyak lagi lagi bagus. Insya-Allah dia akan dilindungi daripada bala-bala tersebut. Dan ada disebut juga dalam kitab ini tuan-tuan, yang jadi amalan tok nenek moyang kita dulu. Apa dia tuan-tuan? Ini. Telah menyebut sebagai orang soleh. Akhir Rabu terakhir bulan Safar itu hari nahas. Hari nahas. Hari sial mustamir yang berterusan, maka disunatkan kita membaca surah Yasin atau amalan lain. Baca Yasin lagi tu. Sampailah kepada salamun qawlan min rabbir rahim, diulang 313. Berapa kali? 303 kali. 313 kali. 313. Makna 313 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Kemudian dia berdoa. Doalah apa saja tuan-tuan, kalau tak hafal, tapi tuan-tuan boleh search dalam Google ataupun Chrome itu, akan keluar semua benda-benda ni. Dan juga akan keluar yang bangkang, yang kata bid'ah, yang kata lain neraka, siapa buat, itu biasalah. Kalau rasa nak apa, nak scroll-scroll je lah, itu biasa. Itu masalah bila berguru dengan Syekh Google gitulah. Dia tak tapis, siapa pun nak cakap boleh cakap kat situ. Kita rasa, kita tahulah kan, ni tak payah layan. Saya nak ni, tapi akan keluar juga yang ini. InsyaAllah. Dan juga katanya yang jadi amalan tuan-tuan, kita menulis ayat di sini. Dalam Na'atul Bidayat ada diriwayatkan, barang siapa sembahyang 4 rakaat tadi dan berdoa dengan doa yang disebutkan tadi, kemudian dia menulis setelah itu ayat-ayat Quran ini, kemudian dibasuh dengan air dan diminum, maka aman dia daripada apa yang turun daripada bala tersebut di hari tersebut sampailah sepanjang tahun. Ini yang saya rasa orang kita dulu mandi sapau. Mandi sapau, orang Melaka mandi safar. Siapa jumpa zaman tu? Angkat tangan. Mandi safar, siapa jumpa zaman tu? Angkat tangan tu. Biar anak-anak kita tahu. Ni ikut mandi tu ni. Ikut joget lambak, ikut joget lagi sekali tak? Ikut juga. Taubat. Astagfirullah. Allah. Mandi sapau, mandi safar. Daripada malam tadi berborak-borak dengan orang tua-tua orang lama, cerita masya-Allah. Itu bila kompe-kompe masya-Allah. Ada sebagian yang betul, cuma bila tak diilmukan, jadi tak betul lah. Lepas mungkin tak tahu sembahyang, dulu ada sembahyang-sembahyang ni, sembahyang tolak kepala. Ada tak? Sembahyang tolak kepala ada. Air tu ada. Jadi termasuk tok guru di Sekam itu, Tok Guru Haji Said,
Tuan Guru siapa lagi? Tuan Guru Haji Haji Umar, Tuan Guru siapa lagi tu? Haji Ahmad, tok-tok saya lah semua tu. Alhamdulillah mereka tulis ayat ini lepas sembahyang agaknya. Kalau ikut ni mesti sembahyang dulu, sembahyang tolak bala, baca doa kemudian tulis. Kalau di pondok saya tu tulis atas pinggan, dalam pinggan putih. Ayat apa tuan-tuan? Salamun qawlan min rabbir rahim. Kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Semua salam, salam, salam. Selamat, selamat, selamat. Salamun. Yang ketiga, ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyasin. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan terakhir, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ditulis atas pinggan. Kemudian diletak dalam air. Itu nanti orang ambil lah, cedok, minum, cedok, minum. Ada yang mandi. Jadi tok-tok guru di sekam tu, ni tuan-tuan guru lama sekam tu, yang saya dapat cerita malam tadi baru dapat. Dia orang akan tulis, letak dalam pigi. Jadi satu kampung datang, sampai kering air pigi tu. Mandi, ada yang minum, mandi. Lepas tu, orang dulu kan, yakin sungguh tu. Oh, insyaAllah selamat. Bila dah confirm selamat, itu yang pesta tu. Siap bertanda, dah confirm selamat. Ha, ini masalah dia pula. Tok-tok guru dah betul dah tu. Mengajarkan ikut kitab lah. Tok-tok guru lah kan, menawan di Mekah. Ya, mengarang kitab dia pun orang Mekah. Mesti dapatnya ilmu ni kan. Ha, tu balik, dia buatkan ke kampung. Sampai sekarang, ya, kalau di Malaysia ramai yang buat lagi. Malaysia dah tak ada dah. Ha, sebab dah kiblat pindah, dulu ngaji pondok Mekah, pergi universiti Mekah pula. Balik memang bida'ah syirik belaka pun ni. Ha, dah, dah tak buat dah. Ya, jadi, pulanglah tuan-tuan, ini cerita ada dalam kitab, dan yang menakalnya bukan calon orang. Kalau hujah saya tak gunalah, saya guna jawab banyak kan, saya bukan boleh jawab banyak. Tapi kalau nak hujah ni, Al-Qutub Al-Dairabi, Syekh Abdul Hamid semua, tapi masa orang dah meninggal, ilmu kita pun tak setara dia orang. Jadi balik pada taklid, kita ni orang awam, taklid je lah ikut. Yang penting kita ada imam yang kita ikuti, bukan Syekh Google direct. Al-Imam Al-Qutub Ahmad Al-Dairabi, Al-Imam Syekh Abdul Hamid Ali Qudus, dan ramai lagi ya, ulama-ulama yang kita ikuti. Nak tahu hujah? Panjang lah cerita, tapi boleh lah sikit-sikit kita boleh hujah, tolong tolong bantu. Alhamdulillah kita taklid, ikut saja. InsyaAllah tak nak buat, alhamdulillah. Tak nak buat tak apa. Nak buat pun alhamdulillah. Tuan-tuan timbang sendiri. Tapi bagus buat. Saya syorkan buat. Ini jadi ayat-ayat tadi ni, salam, salam, salam ya. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhulha khalidin, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tujuh salam ini tulis, letak dalam air, minum atau mandi, insyaAllah. Ini tabarruk dengan ayat Quran, bukan syirik, bukan khurafat, bukan. Memang ada, ada Quran, ini ada sirnya. Itu amalan ulama-ulama kita, mengambil berkat dengan Al-Quran, ayat Quran, ayat syifa kan. Dalam Quran ada ayat syifa, macam ni Imam Qushairi buat bila anaknya sakit tak sembuh-sembuh, doktor angkat tangan, akhirnya tawasul selawat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu Imam Qushairi, wahai Imam Qushairi, aina anta min ayati syifa fil Quran. Kenapa kamu tak cari ayat-ayat Quran yang menjadi syifa, penawar kepada segala penyakit? Sudah daripada mimpi, dia kaji, buka Quran, tengok daripada awal sampai habis, dia terus baca. Akhirnya ditemukan berapa ayat? Ayat syifat apa? Orang ada syifat apa? 6 Tak salah. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fi sudur yakhruju min butuniha syaraban mukhtalifan alwanu fihi shifaa'un linnas wa idza maridtu fa huwa yashfin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin qul huwa lil ladzina aamanu hudaw wa shifaa'. 6 Maka ditemukan, kata Imam Qushairi, aku menemukan 6 ayat yang menjadi kunci syifa seluruh penyakit yang ada dalam Quran, yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku. Maka ditulis ayat-ayat itu, letak dalam air, diberi minum anaknya, dimandikan, serta merta sehat walafiat. Itu Al-Imam Al-Qushairi, dan diamalkan sampai hari ini. Ada dalil-dalil lain lah. Kalau nak cerita banyak, apa yang Nabi SAW buat, apa yang sahabat buat, apa yang tabi'in buat, itu yang mudah kita faham. Jadi ini hanya pokok pangkalnya tabarruk, mengambil keberkatan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting solat. Solat ini yang paling mudah lah. Takkanlah solat tak nak buat. Sebenarnya sunat je pun.
Tapi kenapa mesti hari itu? Ya, tak ada larangan. Kenapa hari lain tak nak sembahyang? Hari saya sembahyang juga. Hari lain pun saya sembahyang juga. Tapi kenapa hari itu? Tak ada masalah. Siapa melarang? Kita mengkhususkan satu ibadat pada hari tertentu, pada masa tertentu. Menjadualkan ibadat tidak dilarang. Contohnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan ibadat. Dah suka hati kita lah, aku nak datang hari Rabu je. Contohnya kan, malam lain tak mau. Salah kah? Salah? Kamu telah buat bid'ah. Kamu mengkhususkan ibadat hari tertentu, malam tertentu saja. Tak, kata siapa? Menuntut ilmu ibadah. Kan? Jadi kita nak khususkan hari Rabu saja, saya suka hati lah. Hari aku tak mau, hari aku nak tengok bola. Hari nak tengok berita. Hari Rabu, nak tengok Ustaz Amali, contoh kan? Contoh kan? Tengok Ustaz Musafa. Contoh. Salahkah? Tak salah. Siapa berani kata salah? Yang kata, yang kaki kata salah tu, dia pun buat. Dia pun buat juga. Dia pun ada timetable dia kan? Dia pun buat. Dia yang selalu kata bid'ah, bid'ah, bid'ah kan? Buat apa Nabi tak buat. Termasuk mengkhususkan ibadat khusus pada waktu khusus, dia kata kan? Sama lah dua kali lima. Jangan duk sembang lah. Adik-beradik je kita kan? Masing-masing aku lah. Tak salah. Hari Rabu depan saya nak sembahyang sunat 4 rakaat. Boleh tak boleh? Boleh, silakan. Tukar hati sembahyang, bukan nak pergi ambil nombor. Bukan nak tebuk nombor, nak sembahyang. Minta Allah selamatkan kita. Hari ni kita niat untuk buat. Siapa nak buat, tak nak buat pun tak apa. Saya hanya menyampaikan mudah-mudahan menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada umat ini selamat dari bala, Nabi senang. Tapi bila umat ini kena bala, kena musibah, Nabi sakit, Nabi terseksa, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sedih di kuburannya. Sebagaimana hadis yang kita dengar, Nabi SAW beritahu, mana-mana umat aku yang tercucuk duri sekalipun, aku terasa. Wajatu atharahu, aku terasa sakitnya denah dalam hati hatiku. Kita tercucuk duri, Nabi sedih di kuburan, tahu dan sedih. Tahu, Nabi tahu apa umat ini berlaku, apa yang berlaku pada umat ini. Anak-anak hari kami, saya Senin kan, itu yang ditunjukkan. Apalagi hari-hari lain, Nabi tahu apa yang umat ini buat, apa yang terjadi pada umat ini. Nabi akan sedih kalau melihat umat ini susah. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa oleh baginda penderitaan kamu. Kamu susah hati, Nabi lagi susah hati. Allah, Nabi akan doakan. Jadi bila susah hati, sebanyak-banyak selawat. Ingat-ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah hilang semua ham, hilang semua kesedihan berkat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.